Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pengunjung dan pedagang Pasar Ciwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca dalam lapak pedagang pisang. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sukabumi gerak cepat menangkap ular tersebut dan dibawa ke kantor damkar. Pedagang pisang di Pasar Ciwangi, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, panik mengetahui ada ular di balik pisang dagangan mereka. Beberapa pedagang pun langsung meminta bantuan pemadam kebakaran mencari dan menangkap ular yang bersembunyi di balik pisang. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini berhasil ditangkap petugas. Kemunculan ular sanca di pasar gudang ini merupakan yang pertama kalinya sejak hujan terus mengguyur Kota Sukabumi. Menemukan ular di bawah bangkunya itu, dikiranya ular itu kecil, ternyata pas diperiksa sama dari tim animal rescue damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter dan beratnya 15 kilo. Selama sepekan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi sudah melakukan evakuasi 4 ekor ular sanca di permukiman warga dan fasilitas umum. Selanjutnya, ular tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.